Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun. Hadirin jamaah subuh berjamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur ada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang kita rasakan hingga hari ini kita bisa telah melaksanakan ibadah saum yang ke-26. Mudah-mudahan amal ibadah kita, tilawah kita, sholat berjamaah dan sholat-sholat sunnah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr, surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam surat yang lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholli. Sungguh berbahagialah orang yang biasa membersihkan dirinya, jiwanya dari berbagai kotoran-kotoran hati dan pemikirannya. Di dalam Islam ada dua konsep pembersihan itu. Yang pertama, pembersihan fisik yang namanya thaharah. Sedangkan yang kedua adalah pembersihan jiwa namanya tazkiyah. Dua-duanya Islam mengajarkan secara sempurna bagaimana antara fisik manusia harus bersih dari berbagai penyakit, dari berbagai kotoran, termasuk juga hati kita itu harus bersih dari berbagai penyakit hati. Inilah untuk mencapai manusia yang sempurna di dalam saum Ramadan ini. Dua-duanya harus bersih. Fisik kita, jasad kita, lahiriah kita harus bersih dari berbagai kotoran-kotoran yang kira-kira akan merusak fisik kita. Hati kita harus jaga. Sungguh berbahagialah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh berbahagialah, beruntunglah orang yang biasa membersihkan hatinya dan pikirannya. Membersihkan hati berbeda dengan cara membersihkan fisik, tetapi dua-duanya memerlukan usaha. Kalau pembersihan fisik itu membutuhkan air untuk membersihkan, membutuhkan alat-alat yang lain termasuk sabun dan sebagainya. Maka upaya kita membersihkan badan kita dari berbagai kotoran-kotoran jasmania itu harus diupayakan. Ada di dalam ilmu fikih ada syarat dan rukun bagaimana cara membersihkan badan kita. Harus ada air, harus ada niat, bahkan istinja termasuk juga janabah itu harus ada syarat dan rukunnya. Airnya harus memenuhi untuk bisa memenuhi tubuh kita semua, harus menyiram seluruh tubuh kita dan ada niat di dalamnya membersihkan dari janabah, membersihkan ketika punya hadas besar. Setelah hubungan suami istri maka badan kita harus dibersihkan. Itu semua memerlukan ilmu juga. Nah, yang kedua, bagaimana membersihkan jiwa kita, hati kita, itu juga adalah ilmunya. Harus ada niatan di dalam diri kita untuk bagaimana ilmu bisa membersihkan jiwa dan rohani kita. Maka disitulah ada ilmu yang disebut ilmu tasawuf. Di dalam ilmu tasawuf ini adalah tazkiyatun nufus, bagaimana membersihkan jiwa ini dari berbagai macam penyakitnya. Dan kita harus mengenali berbagai macam penyakit hati itu apa, penyakit jiwa itu apa.
Maka Imam Al-Ghazali menulis dalam beberapa kitabnya, Ihya Ulumuddin, Kimia Us-Sa'adah, Minhajul Abidin, dan ulama-ulama yang lain menulis juga Kutul Qulub, ada Risalah Al-Qusairiyah. Macam-macam, banyak sekali ulama memberikan ilmu. Di mana ini ambilnya? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Diterapkan secara epistemologis, urutan-urutan sistem ilmunya itu harus kita pahami. Maka thalabul ilmi ini adalah thalabul ilmi, kita harus bisa bagaimana membersihkan jiwa dan raga kita. Maka itulah orang yang beruntung, orang yang bisa membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, membersihkan pikirannya dari bermacam-macam penyakit yang ada dalam dirinya. Rasulullah SAW berkait tentang hal ini, salah satu di antara resep yang Rasulullah katakan, bahwa qala Nabi SAW, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam, yuzilwa arba'atun asya'a, amal jawahir fal aqlu wa dinu wal hayal wal amalus salih. Jadi di dalam diri manusia itu ada empat mutiara, yang apabila empat mutiara ini, maka orang ini akan menjadi sehat secara rohani, secara spiritualitas. Yang pertama kata Rasulullah, ini bagian dari ilmu tasawuf juga di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah di dalam empat manusia ini ada empat unsur yang menjadi orang itu menjadi mulia di mata Allah. Pertama, memiliki akal, fal aklu wadinu wal hayau wal amalus soleh. Pertama, akal pikiran, harus dijaga pikiran kita. Akal pikiran ini terbentuk oleh bacaan, terbentuk oleh informasi yang kita masuk, yang kita masukkan dalam pikiran kita, informasi dari apa yang kita lihat, ini akan menjaga kesehatan kita juga. Sebanyak orang menerima informasi yang tidak baik, maka pikirannya pun menjadi tidak baik. Maka peliharalah makanan pikiran ini. Hari ini kita dihadapkan dengan bermacam-macam informasi yang melimpah, yang baik dan yang buruk masuk juga. Maka disitulah perlu penyaringan. Akal pikiran kita harus menerima yang baik-baik, nutrisinya, bacaannya yang bagus-bagus. Maka hampir bisa dipastikan, bacaan-bacaan selain Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, bacalah kitab-kitab dari para alim ulama. Ilmu pengetahuan yang sudah diciptakan berdasarkan kitab ataupun buku-buku hasil penelitian, itu adalah informasi-informasi ilmu pengetahuan yang menyehatkan dalam akal pikiran kita. Bukan berarti media sosial tidak baik, tetapi banyak sekali di dalam media sosial itu unsur-unsur informasi yang tidak bagusnya. Maka kadang-kadang kita tidak bisa menyaringnya. Maka yang hampir bisa dipastikan, ambillah nutrisi bacaan-bacaan literasi kita adalah bacaan yang sehat. Dari hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan alim ulama yang sudah diuji bertahun-tahun, berabad-abad. Yang kedua, kata Rasulullah, wad-din, agama di dalam diri kita itu harus betul-betul baik. Kita memahami agama, syariah, itu harus benar. Maka kata Rasulullah, ad-dinu, ad-dinu, huwa lahmuka wa damuka, fangdur min aina antakhudha. Kata Rasulullah kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, peliharalah agamamu, perhatikan agamamu, perhatikan agamamu, karena agama itu darah dagingmu. Dari mana kau dapatkan ilmu agamamu? Maka ilmu agama ini perlu juga sumber yang betul-betul sahih, sahih dan mu'tamad, dari ustadz-ustadz yang memang teruji keilmuannya, perilakunya baik, ilmunya luas. Ini adalah perlu sanad, perlu pengambilan ruh ilmu itu, agama itu. Maka kata Rasulullah, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang diharapkan baik oleh Allah adalah dia akan memahami agamanya. Maka agama ini adalah mutiara bagi kita sebagai manusia.
akal pikiran, agama. Yang ketiga, wal haya'u, rasa malu. Kita memiliki, semua orang diberikan oleh Allah rasa malu dalam hatinya. Maka peliharalah, karena rasa malu itu adalah al haya'u minal iman, bagian dari keimanan. Karena di dalam nurani manusia, hati manusia itu ada ukurannya. Kalau berbuat buruk pasti dia malu di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Jadi perasaan malu ini adalah modal yang mengiringi keimanan seseorang, sudah ditanamkan oleh Allah. Karena manusia yang normal itu ada rasa malu di situ. Ketika dia tidak baik, ketika dia berbuat buruk, harus ada rasa malu. Ketika dia rasa ingin membuang sampah tidak pada tempatnya, dia rasa malu di hadapan lingkungannya, di hadapan masyarakatnya. Al-haya ini adalah modal. Yang keempat, wal amal soleh. Tentu ini harus ditunjukkan oleh kita. Amal soleh ini adalah perilaku baik dan punya manfaat bagi diri kita ataupun lingkungan. Amal soleh ini akan mengiringi kualitas hidup seorang. Dia bermanfaat atau tidak terhadap lingkungannya. Mengukur amal soleh itu adalah memiliki keselarasan dengan lingkungan masyarakatnya. Si pulan itu baik bermasyarakat. Ketika kehilangan dia, masyarakat kehilangan. Ketika dia tidak ada, orang mencarinya. Itu adalah orang itu pasti soleh, dicari. Ada kerinduan ketika dia tidak ada. Itu karena kesolehannya. Inilah empat mutiara yang Rasulullah katakan bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia ini ada empat unsur yang menjadikan dia berkualitas di hadapan Allah, di hadapan manusia, dan di hadapan seluruh masyarakat lingkungannya, yakni akal pikirannya, agamanya, kemudian ada rasa malu, dan memiliki peran positif di dalam kehidupan. Tetapi kata Rasulullah, empat hal ini akan hilang oleh empat hal lain. Yang merusak empat hal ini ada penyakitnya, yakni apa? Fal ghadab yazilul aqli. Emosi itu akan menghilangkan akal pikiran. Nalar kita itu tidak sehat ketika emosi kita meluap-luap. Kemarahan kita itu menghilangkan akal sehat kita. Nalar kita tidak ada ketika kita muncul emosi kemarahan. Inilah penyakit yang merusak akal pikiran adalah kemarahan, emosi yang berlebihan. Sehingga nalar itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Emosinya yang muncul. Sehingga orang seringkali terjerembab dalam kerusakan, kehancuran karena emosi, kemarahan. Ammaratun bisu. Kecenderungan dia akan membawa kepada keburukan kemarahan. Maka ketika menghadapi marah, Rasulullah beresep, berwudu, ataupun duduklah, atau istighfarlah. Karena amarah itu memang hanya kita yang mengendalikan. Orang lain mungkin mengkondisikan, tetapi bisa jadi tidak sanggup mengkondisikannya. Karena semua berangkat dari dalam nafsu kita. Jadi akal pikiran itu rusak oleh amarah, al-ghadab. Kemudian wal-hasad yaziluddin. Iri dengki itu merusak agama. Jadi agama yang kita miliki, ajaran aturan syariah yang kita miliki itu rusak semua, dilanggar ketika ada muncul iri dengki. Penyakit iri dengki ini penyakit yang memang sudah awal sudah diciptakan mengikuti manusia. Qabil dan Habil itu, Qabil membunuh Habil itu karena iri dengki. Termasuk malaikat, setan, iblis iri kepada Nabi Adam. Itu juga penyakit-penyakit yang sudah ada sejak zaman awal penciptaan manusia. Nah, penyakit ini bawaan juga, tetapi kalau tidak dikendalikan, tidak tazkiyah, tidak bisa mengobati, tidak bisa menghilangkannya, maka dia akan iri dengki itu ada dalam diri manusia itu. Maka agama itulah yang menutupnya dengan cara membuat ada rasa ridho di hadapan Allah. Jadi ridho itu adalah kepada Allah dengan sesuatu yang kita menerimanya, qanaah, untuk menutup iri dengki itu. Si pulan itu kenapa berhasil? Mungkin Allah telah memberikannya keberhasilan. Orang iri dengki itu adalah sebenarnya menggugat terhadap kehendak Allah. Dia iri terhadap apa orang lain yang dimiliki.
sehingga dia tidak rela, tidak ridho orang itu memiliki sesuatu, sehingga iri dengki itu merusak agama karena keriduannya hilang. Kalau orang yang ridho, alhamdulillah si pulan itu mendapatkan jabatan, si pulan mendapatkan rezeki, si pulan mendapatkan keuntungan, saya ikut berbahagia karena Allah sudah membaginya. Ada rasa ridho dan qanaah terhadap kenyataan-kenyataan yang ada. Maka cara menutup iri dengki itu adalah dengan qanaah dan keriduan Allah. Nahnu qasamnahu ma'isyatan fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagikan nasib manusia. Tapi kadang-kadang antar nasib manusia saling gugat-menggugat. Si pulan mendapatkan keberhasilan, si ini punya kegagalan, sehingga kebencian muncul, itu iri dengki. Maka agama dia akan hilang, kata Rasulullah. Wal hasadu yaziluddin. Iri dengki itu akan menghilangkan agamanya, merusak agamanya. Yang kedua, rasa malu ini akan dirusak oleh at-tama, rakus. Rakus itu adalah penyakit hati juga yang akan merusak rasa malu kita. Padahal Allah sudah memberikan modal kita al-haya'u minal iman, rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Maka ketika muncul rakus, toma, maka dia merusak rasa malu itu. Dia labrak aturan. Dia tidak malu lagi mengambil hak yang bukan miliknya. Inilah yang merusak rasa malu itu adalah toma. Ini juga penyakit yang sejak azali, yakni penyakitnya Nabi Adam alaihissalam ketika Allah membatasi jangan kau dekati pohon huldi ini. Tetapi Nabi Adam tidak cukup dengan sesuatu yang diberikan, dia mengambil yang sudah dilarang oleh Allah. Maka toma itu, nafsu rakus di luar batas, itu adalah menghilangkan rasa malu. Maka disitulah jatuh juga harga dirinya. Banyak sekali kasus-kasus pencurian, korupsi dan sebagainya, itu adalah rasa malunya dia tidak memiliki, sehingga dia rusak agama, sehingga rusak rasa malunya. Yang selanjutnya, yang keempat, al-ghibah yazilul amal soleh. Ghibah itu adalah membicarakan yang tidak baik orang lain, maka amal soleh dia termakan oleh ghibahnya itu. Maka di dalam bulan suci Ramadan, menjaga agar kita tidak melakukan ghibah, namimah, adu domba, bahkan fitnah, tiga penyakit iblis ini adalah selalu berkembang di kalangan manusia. Ghibah, fitnah, dan namimah. Ghibah itu ngomongin orang agar orang itu dibenci. Pembencian terhadap orang lain dengan ghibah, bahkan mengadu domba, namimah, dan fitnah, itu tiga penyakit ini. Maka dia amal solehnya diruksaknya, amal ibadah dia, sodakoh dia, zakat dia, amalan tilawah Al-Quran. Ketika dia melakukan ghibah, fitnah dan namimah, dia hancur itu. Ibarat apa kata Rasulullah? Ibarat api makan kayu bakar, habis dia amalan-amalan solehnya. Maka perhatikanlah empat hal, dan perhatikanlah empat penyakit yang empat hal ini. Yang pertama, saya simpulkan, suatu hal ini akan berkembang di dalam diri manusia. Selama empat ini baik, maka manusia akan menjadi baik, yakni akal pikirannya yang baik, agamanya menjadi baik, ada rasa malunya, dan amal soleh. Tetapi empat hal ini akan dirusak oleh empat hal yang lain, yakni kemarahan, emosi yang terlalu berlebihan, kemudian iri dengki, kemudian rakus, dan ghibah, fitnah, dan namimah. Ini akan merusak amal ibadah kita. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita, bisa menjaga kebersihan hati kita di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita gelar ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.